Kita ke informasi haji. Otoritas pemeriksa bagasi jamaah mendapati koper-koper berisi air zam-zam. Jamaah diimbau agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper tercatat, karena akan mendapat jatah saat tiba di daerah masing-masing. Satu persatu koper jemaah Indonesia ini terpaksa dibuka petugas karena kedapatan membawa air zam-zam. Koper-koper ini dibongkar petugas pemeriksaan lantaran berisi air zam-zam yang dikemas dalam jerigen dan botol air mineral. Setiap koper akan disortir ketat lewat X-ray guna mengantisipasi benda tajam, aerosol, hingga cairan dalam jumlah banyak. Setelah memastikan steril dari barang yang dilarang, koper akan diproses dan melalui pemeriksaan kedua secara acak. Bisa dilihat, ini yang kami temukan beragam sebenarnya dalam koper tersebut. Ada yang satu, ada dua, ada lima, bahkan ada yang sampai berisi satu liter, sampai dua liter itu ada kita temukan. Ini hari pertama kami dan baru padang satu. Saat ini sedang berada dalam proses solo satu, Mbak. Hari Jumat, 6 kloter dari 4 embarkasi bertolak menuju tanah air dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Selama fase pemulangan, petugas selalu mengedukasi jemaah terkait barang bawaan yang dilarang demi keselamatan penerbangan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.